Ini malam tahun baru guys, pulang dari Palembang. Banyak sekali kirimannya, oleh-olehnya. Ini ada dari Raden Ayu, dari sepupunya Mbak Imelda Gaman. Cakep ya, aku lagi mau taruh di toples nih. Ini sama ini, mau dimakan pakai cuko. Jadi kita tahun baru dengan empek-empek. Wah, Raden Ayu, Masya Allah. Banyaknya. Lucu ya, gendut banget warnanya. kayak kerudung aku nggak nih ada merah-merahnya. Ini juga nih. Gitu. Ih, seru deh. Tapi selain itu juga aku punya yang lain nih. Ada dari toko oleh-oleh Kamila, udah ada halalnya ya, BPJPH. Terus ada juga ini nih, condensed milk. Kemarin udah aku kasih kepada yang kerja di sini, susu kental manis buat bikin kopi ala-ala Vietnam gitu. Nah, ini yang buat ini nih. Ayam Melayu Salam Koja evaporated dari Sunbay. Ini hadiah semua dari Cikgu, Masya Allah. Ini sweetened condensed creamer. Jadi ini creamer tapi kayak begini. Tapi bubuk, ingat waktu di Turki ya Jar ya. Seru. Macam-macam sekali nih. Terus apa lagi nih? Ini ada kemplang tipis ya dari macam-macam ini teman-temannya Cikgu. Nah, ini dari Pak yang chef itu. Pak siapa namanya? Pak Tri. Yang baik hati dan tidak sombong. Wak Uban. Katanya ini rasanya kayak biskuit ini Mbak Ica katanya. Ini dalam bentuk crunchy spreadnya tinggal pakai roti panggang. Seru nggak sih? Ini ada scrambled-nya. Nah, ini buat cicik-cicik di atasnya kita. Aduh, enak banget. Kacang teri kentang Sriwijaya. Wih, keren banget. Sama ini guys, kesini deh. Ada, aku disuruh mulai masak kue lagi. Nah, ini ada fiber cream. Dan ini penuh dengan serat. Ini ada baking powder. Dan ini ada juga baking powder. Buat campuran pengembang, bikin kue, bikin roti. Cikgu, makasih Cikgu. Aku jadi nanti mendadak chef nih. Tapi tetap perlu Cikgu buat jadi dukun masak. Baking and cooking. Ini rich cream, fiber cream. Bisa juga buat masak nih, buat opor ya. Karena ini pengganti santan buat umur-umur aku. Rendang ayam. Nah, aku nyoba lah nanti beli dagingnya. Tinggal dibumbuin, ada fiber creamnya nih. Wow. Rich cream. Ini kakak Bella tadi udah wanti-wanti. Bu, aku mau bikin ini. Buat keke dia, Bella Baking. Wow, keren. Dan ini fiber cream. Buat nanti selain kue, aku mau bikin makanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini Cikgu luar biasa. Oh, sama ini ada sirup. Aku milih yang warnanya biru. Ini dari bunga telang. Lucu ya, disebutnya Blue Lagoon. Udah halal nih. Seru. Dan ini Vita, sahabat baking Anda. Ini buat ragi ya. Ragi-ragi yang dipakai kalau kita lagi mau bikin kue. Dan ini jawaban dari pertanyaanku waktu dulu aku mulai kembali bikin roti. Kok nggak ada MUI-nya halal? Ada nih guys, lihat tuh sekarang. Seru ya. Aman deh. Dan ada bubuk coklat gitu ya untuk, emang ini buat levelnya kafe sih. Ini buat nanti tahu Jepang aku bikin. Terus ini, oh ini nih soda kue gitu ya. Dan ada tabung agar-agar. Ya ampun, seru banget. Nah, ini ragi instan. Ini yang mungkin aku akan pakai duluan. Halal MUI guys. Happy baking and cooking everyone. Pray for me biar bisa jago kayak Cikgu. Cikgu Evi dari Palembang. Juga kayak Mbak Imelda Gaman yang punya cooking class. Ah, teman-teman aku mah hebat. Aku apa dong? Aku biasa aja. Aku teman orang mereka rasanya happy banget. Oke, selamat tahun baru. Besok hari pertama tahun baru aku punya janjian sama keluarga Indo-Japan. Karena sahabatan juga sama suaminya. Suamiku, suami dia. Yaitu Ibu Sari Okano dan Okano-san. Takao Okano-san. Selamat tahun baru. Happy holiday.